Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumi fid darini amin. Wa ma li tawqidin fawaid abadan wa sanni wajma' ghairahu wa frida. Dan sesuatu bagi mentaukidkan, maka esakan, maka tunggalkan olehmu selamanya. Ya. Dan sesuatu bagi makna taukid, gitu aja. Sesuatu bagi makna taukid, ya. Dan sesuatu bagi makna taukid, maka tunggalkan olehmu selamanya. Wasani dan tasniakan, wajma' dan jama'kan, ghairu akan selainnya, selain taukid, wafrida dan tunggalkan. Ya. Yeah. Wama maknya maful muqaddam dari wa'id li tawqidin jar majrur fa wa'id, ya fa wa'id, ya maknya zaidah aja maknya wa'id itu fi'il amr abadan jadi zarf ini abadan mansubun ala zarfiyah sanni fi'il amr wajma' atop ya. Atasani ijma itu fi'il amar. Ya. Yeah. Wairu dan lainnya. Dia yeah, tanazu. Ya. Yeah. Atopnya itu apa namanya maf'ul bihnya tanazu. Bisa ke sani, bisa ke ijma. Wafrida. Wafrida ya. Yeah. Afrid wa afrida wa afrida maunya huruf atop afrida fil amfil amr ditaukidkan dengan nun taukid khafifah dia menerima nun taukidnya bagi alif karena waqaf ya afrida itu di dalamnya ada domir mustatir wajib takdirnya anta itulah menjadi fa'ilnya la yajuzu enggak boleh tasniatul masdaril muakkidi li amilihi tidak boleh tasnia masdar enggak boleh tasnia masdar yang mentaukidkan bagi amilnya li amilihi wala jam'u enggak boleh juga jamaknya bal yajibu bahkan wajib ifradu memufradkannya fatakul maka engkau katakan darabtu darban ini enggak boleh mentasniakan masdar yang mentaukidkan bagi amilnya ya yeah. Enggak boleh juga jamaknya. Jadi mesti mufrad ya. Jadi enggak boleh tasniyah, enggak boleh jamak. Kalau dia maknanya taukid. Wa dzalika demikian itu li annahu bi masabati taqrifi. Karena bahwasannya dia itu kembali kepada berulang-ulang fi'il. Wal fi'lu la yusanna wa la yujma'u. Sedangkan fi'il enggak bisa di dan fi'il itu tidak ditasniakan, tidak juga dijamakkan. Wa amma ghairul muakkadi apa adapun selain yang muakkad ya. Wa amma ghairul muakkiri ya. Adapun selain yang bukan mentaukidkan wa wal mubayyin lil adadi. Itulah yang menjelaskan tentang adad. Wa nau'i dan macam. Fa zakal musannifu maka musannif menyebutkan anau bahwasan itu ya justru boleh tasniyah itu tasniyahnya wajam dan jamanya.
wa am fa amal mubayyinu lil adari, dan adapun yang menjelaskan bagi adad fala khilafa, maka enggak ada perbedaan fi jawazi tasniyatihi wa jam'i, pada boleh tasniyah dan jamaknya. Au sumama darabtu darbataini, ini adad, aku pukul dia, aku pukul dua pukulan, wa darabatin, dan banyak pukulan. Wa amal mubayyinu, wa amal mubayyinu lil naw'i, dan adapun yang menjelaskan bagi macam fal mashuru annahu yajuz tasniyatu wa jam'u, maka yang maksud bahwasanya boleh tasniyah dan jamaknya. Iza ikhtalafat anwa'uhu, apabila berbeda macam-macam. Nah, sumama sirtu sayra Zaidin al-Hasana wal Qabiha, aku jalan ya semata-mata dua jalan Zaid, baik yang baik dan yang keji. Wa sayru kalami Sibawi, dan Zain Sibawi, annahu bawasan la yajuz, enggak boleh, la yajuz, enggak boleh tasnya tu, la tasniyahnya wala jam, dan enggak boleh juga jamaknya kiasan, karena mengkias bal, bahkan yuktasaru, terbatasi ibadahnya ala simai, atas sima atau sama boleh. Jadi bagaimana dengar orang Arab yang ahli nahunya bagaimana ya. Wa hadza ikhtiyaru Syaulamina, ini adalah ikhtiar daripada Syekh Syaulamin. Wallahu a'lam.